Wah, ada yang masih ingat enggak dengan jajanan anak SD ini? Iya, Cilor, aci campur telur. Cilor itu merupakan singkatan dari cilok telur. Cilor terbuat dari aci yang dibentuk seperti cilok, berukuran kecil, lalu ditusuk dan dibalut dengan telur, kemudian digoreng. Nah, jajanan ini sangat mudah ditemukan dimanapun, baik itu pinggir jalan, Cilor ini sering kita temukan di depan gerbang sekolah kita waktu sekolah SD. Meski harganya murah, rasa jajanan khas yang kenyal dan gurih ini sangat menjanjikan lidah. Dengan dilengkapi saus, pembeli dipastikan akan ketagihan untuk menyantapnya lagi dan lagi. Gak percaya nih? Coba kita buktikan ya. Cilor ini dibanderol dengan harga Rp1.000 untuk satu ikat yang terdiri dari 8 tusuk cilor. Jajanan cilor atau aci telur adalah jajanan aci yang diolah memakai telur berbahan dasar tepung kanji atau aci, lalu dibentuk bulat kecil sekira ukuran 2 cm yang dicelupkan ke dalam telur lalu digoreng. Kebayangkan gurihnya telur dadar campur aci ini.